Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, ini Bi Regar mau pergi ke pasar ya. Ke Pulau Bargot, ini sudah hari Jumat. Jadi Bi Regar mau membeli daging, tidak banyak lah. Kata Bang Rizky, Wah Rizky, bikinkan deng-deng mak, kata dia kan. Jadi Bi Regar mau buat dendeng nanti untuk perbekalan dia di ke Jepang nanti ya teman-teman semua, karena di sana nanti dia kan tidak belum tahu ibaratkan situasi dan kondisi di sana. Jadi Bi Regar bikin perbekalan dia dari sini ya teman-teman semua, untuk buat Babang Rizky. Ini Bi Regar mau belanja ke pasar, belanja beli daging. Untuk apa aja nanti ada yang di sana, biar Bi Regar buat nanti mau untuk perbekalan dia. Sayur ya, yang tahan lama lah kita buat. Oke, ikuti terus kegiatan Bi Regar hari ini ya teman-teman semua. Nah, ini kita beli dagingnya di tempat Abang ini ya. Buat dendeng untuk stok nanti, mana tahu udah sampai dia di Jepang untuk persediaan buat sayur dia ya di sana ya teman-teman semua. Kita bawa Rizky mulai packing barang-barang ya, dibantu sama adiknya Fiona ya. Ini kamar dia pun sudah mulai dikosongkan. Ini tripletnya semalam ada yang rusak, jadi ini kita ganti ya. Sudah kita beli tadi. Itu dia tripletnya, baru kita jemput.
pasang ya, Wak. Di packing sebagian barang-barang yang mau dibawa ya, komandan. Ini Bapak salat Jumat ya, Mante. Keras sekali di sini hujannya, teman-teman semua. Nah, ini masih jam 4 sore. Alhamdulillah sekali kita sudah selesai semalam membuat hajat. Nah, cuacanya mendukung, tidak ada halangan suatu apapun, lancar semuanya ya teman-teman semua. Nah, ini hari Jumat hujan pula, tapi di hari Jumat ini hujan yang membawa berkah ya. Nah, ini dia, kita mau buat sayur santan putih, pucuk labu kuning dengan terong ya, terong telunjuk. Nah, ini mau biregar santan putih, nanti temannya kita buat sambal tuk-tuk ikan gembung. Nah, ini santan putihnya sudah biregar keras ya, santannya, kelapanya. Nah, ini dia ikannya sudah di regar goreng. Nah, ini nanti mau kita buat sambal tuk-tuk. Nah, ini lanjut kita masukkan sayur terongnya ya, sama pucuk labu kuning. Tadi Dek Fiona dengan uangnya bantui beres-beres pakaiannya ya, bantui packing-packing dia di situ sama uangnya. Sudah besar kok Dek Fiona bisa bantu uangnya ya, tidak turun tangan pun diregar sudah selesai bikin mereka berdua. Ini dia bumbu-bumbunya ya teman-teman semua, kita bikin sambal ikan tuk-tuk, ikan gembung. Ini ada cabe, bawang putih, bawang merah, dan juga jeruk nipis. Ini ada serai. Nah, sudah diregar iris ya. Nah, ini dia ikan gembungnya. Nah, ini mau lanjut diregar giling ya. Ini durinya kita buang. Ini memang kesukaan orang Mandailing ya. Sudah selesai. Sudah siap teman-teman semua.
Ini saya benernya pun sudah masak ya. Nah, gregar sudah selesai masak. Nah, ini tugas Fiona kalau cuci piring ya, teman-teman semua. Nah, ini cuci piring. Nah, seperti inilah kegiatan kita hari ini ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendukung kami. Kami selalu melihat video-video kita. Semoga teman-teman semua di bulan puasa ini diberikan hal yang terbaik. Ya, sampai di sini dulu video kita hari ini buat teman-teman semua. Terima kasih banyak atas dukungan dan kasih sayangnya buat kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.